107 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, masih di podcast spesial di kesempatan siang hari ini. Kita masih dalam rangkaian kegiatan persiapan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 tahun yang akan dilaksanakan mulai 11 Agustus sampai dengan 30 September 2023. Meskipun kalau kita bicara tentang Hari Jadi Kabupaten Sukabumi itu jatuhnya di tanggal 10 September sahabat RCL. Nah, pada kesempatan siang hari ini, setelah barusan kita berbincangnya agak formal-formal semua dengan Bapak Sekretaris HJKS, kemudian dengan Disdagin, kemudian dengan EO utama dalam kegiatan HJKS. Kali ini kita agak santai, agak chill down sedikit gitu kan. Kita akan berbincang bersama salah satu yang akan mengisi dalam kegiatan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 tahun, yaitu adalah Voltage Cloud. Dan sudah hadir di antara kita adalah A Fajar dan juga Asanda. Waduh. Apa kabar A? Selamat siang. Baik. Alhamdulillah. Ini kan luar biasa sebetulnya di balik layarnya saya tuh sama Kak Fajar dan Asanda tuh sudah kenal lama sebetulnya ya. Dengan platform yang berbeda gitu kan. Platform yang berbeda ya, betul. Waduh, tapi gimana kabar? Tetap luar biasa dan semangat dong pada kesempatan siang hari. Tetap semangat. Waduh. Jalan terus asa. Widih. Ini Voltage Cloud ini adalah salah satu brand clothing asal Sukabumi. Iya, yang betul. Sebetulnya ini mungkin apalagi generasi-generasi milenial usia yeah. 25-35 itu sangat mengenal dengan Voltage Cloud gitu yeah. ya. Bergerak di bidang industri pakaian, tapi juga kali ini turut memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 tahun. Apa hubungannya antara Voltage Cloud dengan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, Kang Fajar? Nah, itu dia ya. Hubungannya ya, ditanya hubungan memang complicated ya. Kalau anak sekarang bilang. Aduh. Ya. Ini mah itu FWB ya. Bisa. Gimana? Apa hubungannya antara Voltage dengan HJKS? Jadi begini, Kang Aska. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fajar Febrian. Saya adalah founder dan owner dari Voltage Clothing. Mungkin tadi disampaikan oleh Kang Aska bahwa Voltage Clothing ini sudah malang melintang di dunia pakaian anak muda ya, Kang Aska. Betul. Apalagi betul. Dulu kan kita tetanggaan. Selama beberapa tahun ya. Tinggal naik ke luhur di rumah. Sekali melangkah gitu kan. Nah sekarang kita di sini berbeda dengan yang dulu Kang Aska. Nah, jadi di sini kita Voltage Clothing alhamdulillah dipercaya untuk menggarap batik Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Wah, wow. Itu yang spesial ya. Batik Hari Jadi Kabupaten Sukabumi loh. Okay. Kan belum pada tahu mungkin. Betul. Batik Hari Jadi itu seperti apa sih? Bagaimana bentuknya? Warnanya apa, motifnya seperti apa kan kalau saya? Betul. Wow, jadi di tahun ini Voltage didaulat oleh panitia HJKS atau Hari Jadi ini untuk membangun sebuah ikon baru untuk Hari Jadi, yaitu adalah sebuah karya batik. Iya. Wow. Sebetulnya bukan didaulat kan, sekali lebih tepatnya, tetapi kita mengajukan. Mengajukan dengan apa yang sudah diumumkan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi. Karena seperti yang bisa dilihat ya. Ada kamera. Seperti yang bisa dilihat ini hanya sampel sih ya, karena memang hari ini dadakan juga. Kita belum bawa yang realnya. Biarkan menjadi kejutan aja berarti. Betul, nanti pas di launching berarti ya. Pas di launching. Launchingnya itu tanggal 17 Agustus pada malam hari. Wih, bertepatan dengan Hari Jadi Republik Indonesia. Betul, gitu ya. Wah, keren. Ini adalah sampel batik. Sampel, tapi secara gambaran umum motifnya seperti ini. Oke. Okay. Warnanya seperti ini, namun ada sedikit perubahan nantinya. Wow. Ini kan, sorry ya, Voltage ini kan memang yang saya paham memang bergerak di industri pakaian anak muda. Iya, betul. Hari ini ngegarap batik. Nah. Ada kesulitan nggak? Nah, jadi memang ya Kak Aska, mungkin ada stigma bahwa batik itu kan pakaian kolot ya. Betul, pakaian orang tua. Justru di sini tugas fungsi untuk memperkenalkan batik, untuk membumikan batik. Apalagi kan batik sudah diakui sebagai warisan kekayaan oleh UNESCO. Betul. Mengapa kita sebagai warga negara Indonesia tidak mencintai batik itu? Bagaimana caranya? Ya dengan penggunaannya sehari-hari. Betul. Apabila kita menggunakan batik ini
selain melestarikan budaya, kita juga bisa memajukan UMKM setempat, kan? Betul sekali, itu yang paling utama ya. Ya. Wah. Jadi terjadi efek simultan ekonominya. Gitu. Saling menguntungkan satu sama lain, nah, juga berarti ya. Tapi ini barusan saya bilang berarti Kang Fajar, ada kesulitan nggak sih? Maksudnya kan biasa dengan ya, dengan pakaian-pakaian anak muda ya, mungkin sablonan gambar tiba-tiba. Batik loh, ya. Maksudnya itu pasti maksudnya batik kan tidak semua orang juga bisa bikin batik gitu kan Pak Ajan. Ada kesulitan nggak sih? Iya, iya, iya. Memang secara konsepnya sih ya, itu sama-sama pakaian. Betul, ya, secara betul. Secara konsep besarnya. Tetapi kan secara proses itu sangat berbeda. Jelas, jelas. Seperti yang kita tahu, batik itu bukan motif, nah, sekarang perlu kita ketahui. Mm-hmm. Batik itu cara. Oh iya, cara iya, membuatnya. Iya. Betul. Tapi karena sekarang ini sudah dimodernisasi, ada berbagai macam cara pembuatannya. Mm-hmm. Apabila kita mengacu kepada cara yang benar-benar asli batik, itu satu piece batik aja nggak bakal dari satu bulan, kan? Dan harganya nggak akan 50.000-100.000, nggak bakal harganya juga. Karena memang kalau yang memang bisa dikatakan batik tradisional dibuatnya dengan cara dilukis, iya, ya, ditulis itu, menggunakan canting itu. Waduh. Kita membuat sketsa dulu, pola dulu, kemudian ditulis. Nah. Tapi sekarang dengan modernisasi juga cara membatik tadi juga sudah banyak. Nah, ada dengan printing sablon juga. Okay. Wow. Ada yang dikolaborasikan dengan canting juga, gitu. Jadi berbagai macam caranya sekarang. Ada yang pakai mesin malah sekarang. Wah, wih, walaupun secara esensi arti dari batik itu hilang, tetapi kan motifnya nih ada. Betul. Filosofi. Nah itu jelas. Karena batik itu memang salah satu karya yang memang juga selain hanya sebagai pakaian juga ada filosofi di dalamnya. Nah seperti batik ini kan bisa dilihat ya, Kang. Betul. Nah ini jadi model dulu sebentar, Kang Sangga ini. Silakan. Bisa dilihat kan ini warna kuning, ada ini adalah bambu, ya. Nah ini bambu awi berarti ya, motif awi. Kemudian ini adalah motif penyu. Oh, asok oh, iya, betul. Sebagai ya. Binatang ikon asal Papua. Nah, betul. Kemudian betul. Ini ada yang bilang motif kayak Naruto ya. Iya, betul. Nah, memang ada yang bilang ini motif Konohagakure tapi bukan. Bukan dari One Piece, bukan dari Konoha ya ini motifnya. Ini motif yang dibuat oleh milik Pemda Kabupaten Sukabumi. Oh. Nah, jadi Pemda Kabupaten Sukabumi ini memiliki motif batik khas Sukabumi. Betul. Ya, itu ini nih yang penyu dan yang seperti si shurikennya Naruto. Iya. Ini bukan shuriken tapi angin ombak. Betul. Mewakili nah, saya mengajukan kepada pemerintah daerah mempunyai motif batik yang seperti ini, memodifikasi motif batik Pemda yang ada. Oke. Okay. Jadi awalnya nih Kang Fajar saya penasaran juga, apakah kan karena memang ini sistem itu adalah Kang Fajar mengajukan. Betul. Awalnya mengajukan hanya untuk nge-brand clothing panitia saja kah, atau dari awal sudah mengkonsep bahwa kami akan menyuguhkan konsep untuk membuat batik hari jadi. Seperti apa sih? Memang pada awalnya tujuan batik Kabupaten Sukabumi ini kan ingin membranding ya. Ingin membranding Kabupaten Sukabumi ini. Betul. Mempunyai produk unggulan asli Kabupaten Sukabumi kan. Iya. Apa nih yang bisa kita jual gitu kan? Unique selling-nya apa sih? Sukabumi punya apa sih? Mungkin kalau kita bicara daerah gitu ya, mochi misalnya. Betul. Sukabumi kota mochi, tapi mochinya ada di mana kan? Jadi di sana kan? Nah, kabupaten kan tetap aja ya, belum nge-branding. Betul. Ya, belum ada salah satu, belum ada ikon sesuatu hal yang bisa dibawa oleh turis asing khusus nah. Ya. Itu yang bisa dibawa dari Kabupaten Sukabumi. Nah. Berarti batik hari jadi ini menjadi salah satu. Nah, salah satu besar harapan kita mungkin kedepannya bisa membumi, bisa dipakai oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Betul. Ini nama batiknya adalah batik hari jadi atau ada batik ngabumi? Batik ngabumi. Iya. Oke. Okay. Nama motifnya. Nama motifnya. Wow. Dan ini sebetulnya sudah dipatenkan menjadi milik Kabupaten Sukabumi. Sebetulnya untuk desain ini adalah milik kita. Oke. Okay. Tapi yang motifnya ini adalah milik Kabupaten Sukabumi. Oke, jadi saat ini bentuknya adalah kolaborasi. Nah, ya sama banget. Oh iya, keren. Ini Voltage Cloud sekarang kan memang juga sangat luar biasa, tiba-tiba membuat pergerakan baru dari brand cloud anak muda ke batik gitu. Iya. Dengan segala tantangan dan rintangan yang ada mengajukan ke Pemda seperti apa gitu. Tapi harapan apa sih yang Kang Fajar bawa dari batik yang memang Kang Fajar hari ini suguhkan
untuk masyarakat yang akan di launching di 17 Agustus nanti pasti punya harapan dan juga punya goals dari nih Voltage bawa batik untuk Kabupaten Sukabumi. Apa yang Kak Fajar harapkan dari ini? Ya, besar harapan saya secara pribadi sih, mudah-mudahan batik ini bisa menjadi ikon untuk Kabupaten Sukabumi dan memberikan efek berantai kepada masyarakat. Efek berantai itu apa maksudnya? Secara ekonomi, karena di sini kita melibatkan para pengrajin lokal, penjahit-penjahit lokal. Oh, wow. Begitu, Kak. Nah, Kang, tapi ini si batik ini kan memang di launchingnya nanti di 17 Agustus. Iya, betul. Sebagai rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Iya. Kalau untuk batik Ngabumi ini sendiri, ini diperjualbelikan untuk umum kah? Atau mungkin untuk saat ini hanya dispesifikan untuk Hari Jadi saja dulu gitu, atau seperti apa? Jadi batik Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ini, batik Ngabumi ini untuk sementara memang diperuntukkan untuk OPD. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan kepada masyarakat pun apabila ingin membeli batik ini bisa aja. Oh, bisa. Bisa. Berarti nanti dibelinya itu pada saat Hari Jadi dan juga saat expo, ya, pada saat ya? Expo. Oh, oke, oke. Cuma untuk sementara sampai tanggal 17 Agustus diperuntukkan untuk OPD dulu. Ya. Oke nih, siap-siap. Wah, ini pokoknya semoga sukses dan juga ini semoga memang menjadi harapan kita bersama itu besar dalam batik ini, semoga menjadi ikon Kabupaten Sukabumi. Betul. Tapi katanya nih Kang Fajar, selain juga Voltage Coating ini menjadi apa ya, membentuk kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal batik, juga katanya Voltage juga ini menggarap sebuah event dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Kegiatan apa? Nah, itu dia. Mungkin Kang Aska, kita bicara sejarah ya Kang Aska ya. Kang Aska udah kenal Voltage berapa tahun berarti? 2012. Iya, waktu masih cibi-cibi, berarti saya masih cibi-cibi juga. Iya, ya. Satu, saya masih belasan tahun. Iya, pada memang begini, sejarahnya Voltage Clothing ini memang perusahaan clothing yang konsen di movement anak muda. Oke, ya, siap. Movement anak betul, muda. Betul. Movement-nya itu pada saat itu waktu masih zaman belum ada joget-joget dan yang aneh-aneh gitu. Mm-hmm. Belum ada video call. Ya, platformnya memang belum ada saat itu ya. Masih belum ada kan. Betul. Kita kan konsen di anak muda itu movement-nya di musik kan. Betul. Di musik dan event. Mm-hmm. Nah, jadi Voltage Clothing ini berkolaborasi dengan Pemda beserta Pak Agus Chandra, tim dari Buana Citra Promosindo, ini menggarap beberapa event yang diselenggarakan di Sukabumi Expo dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi. Salah satunya? Nah, salah satunya ada Sukabumi Kaloran, ada Lomba E-Sport, nah, kemudian ada Sukabumi Budaya Jeung Carita yang itu nanti akan diselenggarakan di Palagan Palung Buda. Oke, di Bojongkokosan. Iya, di situ. Oke, wow. Jadi itu merupakan sebagai bentuk kontribusi saya sebagai pemuda di Kabupaten Sukabumi. Betul. Sebagai pengusaha di Kabupaten Sukabumi, berterima kasih atas diangkatnya usulan saya. Wih, batik ini. Begitu. Salah satu saya tertarik sekali dengan salah satu kegiatan yang juga dilaksanakan oleh Voltage Clothing dalam rangka yang terjadi di Kabupaten Sukabumi adalah e-sport turnamen. Nah, ini adalah hal yang sedang hype banget. Nah, buat memang anak muda zaman sekarang gitu ya, e-sport betul itu menjadi salah satu kegiatan yang memang olahraga paling menyenangkan tengesan. Nah, mungkin kalau zaman oldnya bagi para baby boomers itu e-sportnya catur. Iya, betul. Catur kan ya, terus remi. Iya. Olahraga-olahraga yang memang lebih banyak yang menggunakan pemikiran. Iya, pemikiran. Oke. Itu kan bridge dan catur kan masuk. Betul. E-sport juga sama. Betul. Nah, pemikiran. Strategi kan. Strategi dan kuota. Betul. Utamanya kan. Ini ada Kang Sandi di sini. Sanda. Sanda. Oh, sorry, Kang Sangga. Ada desahan di ujungnya. Sanda. Nah, begitu. Kang Sanda ini sebagai apa? Nah, silakan coba Kang Sanda untuk memperkenalkan diri. Ya, siap. Terima kasih ya, Kang San. Perkenalkan, nama saya Sanda Irawan. Saya termasuk di dalam pengurus IO, IO Pasukan Langit. Sedikit informasi juga, untuk nanti di acara Sukabumi Expo, itu kan banyak anak-anak kaya, ya? Salah satunya kita, dari IO Pasukan Langit, Voltage, dan juga Buana Citra Promosindo, ikut serta memeriahkan acara. Salah satunya kita mengusulkan lomba e-sport. Ada 4 lomba yang kita usulkan. Oke. 4 kategori lomba. Ada apa aja tuh, Kang?
Yang pertama untuk di kita langsung kasih tahu tangannya ya kan? Iya, langsung boleh, aja. Boleh biar masyarakat juga tahu. Nah, untuk main eventnya itu kita di tanggal 9 dan 10 September. Okay. Itu ada Mobile Legends sama PUBG. Oke, okay. Siap. Untuk di tanggal 16 dan 17 September kita ada Free Fire dan juga FIFA. Oke. Okay. Nah, terakhir mungkin tambahan untuk yang color ya. Kita ada di tanggal 3 September. Tawaran, tapi di Pelabuhan Ratu ya lokasinya. Pelabuhan Ratu ya. Iya. Oke, ini saya pengen ngerunut sedikit-sedikit tentang yang e-sport dulu ya, nih, kakak-kakak Sanda nih. Ada Mobile Legend dan juga ada PUBG. Iya. Mobile, PUBG Mobile kan? Iya. PUBG Mobile. Oke, okay. Kalau yang untuk event keduanya itu tadi ada Free Fire dan juga FIFA. FIFA Mobile. FIFA. Untuk FIFA-nya FIFA Mobile atau FIFA? FIFA konsol. Konsol. Ya. FIFA konsol. Oke, ya. Oke. Okay. Cuman juga konsolnya masih antara 4 atau 5. Oke, okay. Siap. Dan ditutup oleh Kalora. Oh, enggak, justru Kalora dulu. Oh, Kalora dulu. Iya, Kalora dulu. Coba ke tanggalnya kan barusan kan. Boleh. Itu Kalora kita pertama ya di bulan September itu tanggal 3. 3 September. Oke. Untuk Mobile Legend dan PUBG itu di tanggal 9 dan 10 September. 9 dan 10 September. Iya. Untuk Free Fire dan juga FIFA itu di tanggal 16 dan 17 September. 16 dan 17 September. Betul. Oke, wah ini berarti di tanggal ini tuh berarti sebetulnya adalah wadahnya anak muda untuk turut serta memeriahkan hari jadi Kabupaten Sukabumi. Kalau sebelumnya memang belum pernah ada. Betul, kan? Betul. Ini pertama makanya saya juga pas memperebutkan Piala Bupati loh. Wih. Jadi nanti mungkin pimpinan juga ikut main. Pasti. Saya pengen lihat Pak Moral main di Golden ini. Iya, bisa. Oke. Okay. Nah, ini kan memang memperebutkan Piala Bupati. Berarti kan ini sejauh ini berarti untuk kepesertaan sudah mulai dibuka kah atau seperti apa kan? Untuk kepesertaan sendiri kita open tuh di awal Agustus. Awal Agustus. Awal Agustus. Sebetulnya belum. Belum ya. Oke, okay. Berarti baru di announce dulu aja nih. Di announce dulu aja nih masyarakat. Minimal persiapan latihan dulu tuh. Betul sama timnya. Nah, kemudian yang kedua barusan yang tentang color run. Kalau color run berarti kan dibuka untuk siapapun yang ini jalan dong. Iya. Gratis. Ada sesuatu nih. Ada tiketingnya juga. Tiketing. Karena nanti kan ada door prize, ada artis. Ada artis juga. Iya, cuma masih rahasia. Aduh. Masih tanda tanya dulu. Nanti akan kita buka dekat-dekat acara nih. Baru kita menang. Tapi ini juga membuktikan bahwa hari jadi Kabupaten Sukabumi memang untuk semua golongan, untuk semua kalangan, untuk semua usia, ini bisa gabung dan juga terlibat dalam hari jadi Kabupaten Sukabumi. Dari balita sampai kakek-kakek, sampai orang tua bisa. Yang balita bisa ikut. Naik odong-odong, keuangan dari Pak Agus, dari BCP itu disediakan. Untuk yang remaja-remaja, disediakan juga. Gitu. Amin. Kemarin aja kita sosialisasi mengenai FF ya. Ya. Alhamdulillah itu antusias bocil-bocil Free Fire. Sangat antusias sekali. Iya, karena Free Fire sebenarnya banyak playernya ya. Banyak sekali playernya yang di bawah usia. Ngomong enggak salah nih. Ya pokoknya semua kegiatan barusan memang positif. Iya, dan betul. Juga membuktikan bahwa orang tua nih yang masih juga punya stigma bahwa main game itu ngabisin waktu, ngabisin uang, ternyata tidak. Nah justru di sini stigma itu kita rubah kan. Karena secara ini kan mobilnya sudah diakui olahraga oleh dunia kan. Betul. Karena olimpiadanya belum ada kan, di olimpiade belum masuk belum kan? Ada dong ya, tapi Asiannya mudah kan. Betul ya. Dan juga untuk Indonesia sendiri kayak e-sport ini kan sudah punya naungannya kan. Ada PBSI, ada ISPA juga sebagai naungan kedua olahraga mobile ini atau mungkin elektronik sport ini gitu ya. Wow, keren banget. Tapi nih Kang Fajar, Kang Sanda juga sebenarnya pasti pengen banyak ngobrol kayak gitu ya. Cuma mungkin karena memang keterbatasan waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu lah kedua belah pihak. Oleh Kang Fajar dulu nih, apa yang ingin disampaikan dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153. Oke, berarti ya. Yang ingin saya sampaikan mengenai hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153, ayo kita segenap masyarakat Kabupaten Sukabumi, kita bergerak, kita ramaikan acara hari jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-153. Kita berkolaborasi menuju Kabupaten Sukabumi yang berbakti dan berkarya. Jadi tahun yang ke-153 ini. Gini, rasanya ada tambahan mungkin? Boleh, sedikit tambahan ya. Balik lagi ke tadi event yang e-sport ya kan. Itu untuk informasi lebih lanjutnya, rekan-rekan bisa kepoin aja IG kita. Okay. Di Pasukan Langit.
Oke, nanti akan ada di bawah sini. Iya, di sini. Baik, ngeditin. Iya, yang kedua mungkin untuk panitia dan siapapun yang terlibat di rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, semoga sehat selalu. Betul. Acaranya pun semoga sukses. Amin. Amin. Waduh, luar biasa sekali nih. Untuk sahabat RTL tambahan juga nih, kalau pengen tahu voltage clock itu apa dan di mana, boleh datang langsung untuk cari, misalkan ada pengen. Karena kan mendekati hari jadi juga nih, baju harus bagus. Oh iya. Nongkrong masih gagal. Kita juga kan bikin baju kan bisa. Betul. Nah, misalkan buat tim e-sport mau bikin baju dulu? Bisa. Bisa dong. Bisa. Ini boleh datang langsung ke Jalan Raya Cibadak. Iya. Belok ke kanan pas ada rel kereta api. Rel kereta api. Iya. Ada di sebelah kanan. Di Google Map juga ada sih. Nah, di Google Map caranya voltage clothing. Itu kalau atau mungkin bahasa anaknya apa? Bahasa umumnya mah itu jalan nagrak. Iya, jalan ke nagrak. Menuju nagrak. Menuju nagrak. Oke, dewa luar biasa sekali Kang Fajar, Kang Sanda. Matur nuwun pisan sudah datang ke RCL. Semoga sukses. Kita akan ketemu nanti di hari jadi dan akan ketemu juga nanti di kegiatan pas expo berarti. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak sahabat RCL. Nanti kita akan bertemu lagi. Saya SK Perdana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.